Atuk guys, tapi bukan corona ya. Ya selamat pagi teman-teman. Kali ini saya mau review Camay the Tailor, Camay 2600 ya. Dia kiriman dari kemarin. Sekarang kita buka. Isinya apa aja sih buat kalian yang belum punya? Nah, ini guys, Camay 2600, harganya 300 ribuan. Sekarang kita buka ya. Banyak salah guys. Nah, ini panduannya. Isinya ini ada nomor setengahnya, ada stamil bagus ini. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Cuma sampai 4 ya guys, nggak ada nomor 5, 6, sampai 8. Tapi ini dapat bonus kayaknya, dapat bonusnya nomor setengah sama 1,5. Sekarang kita tes gimana sih kecepatannya, suaranya, tenaganya gimana. Kita kasih minyak dulu ya. Ya, kita kasih minyak dulu biar luwes. Tenaganya lumayan ya guys, cuman kurang stabil nih. Nah ini udah stabil nih. Lumayan enteng, enak, nggak terlalu berat ya. Cuman suaranya agak kasar ya, nggak kayak mesin-mesin yang bermerek kayak Whirl apa yang Andes gitu, suaranya itu halus. Kali ini kasar.
cuman enaknya tuh dia enteng. Jadi kalau misalnya nyukur ngantri itu nggak terlalu capek pakai ini. Oke, begitu aja review KMEI 2600 nya. Nanti saya akan bikin video hasil mangkasnya ya. Salam dari saya, Nawawi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat terus guys.